aman di peringkat 11, top 10 langsung peran 1. Hello guys and welcome back to Tukang Tikong. Bareng kita berdua, Tuti dan Gaspol ya. Gak sebenernya Tuti Gaspol tuh satu orang kok. Tuti Gaspol tuh satu orang, kita ya berdua. Okay, but anyway, kali ini kita akan lanjut aduh batuk gue, karir MotoGP 20. Waduh, 20, MotoGP 21. Salah kan, dan ini lagi ada kandidat buat apa ini, personal manager ya. Wow, personal manager, kita harus cari yang bagus personal manajernya ya, biar ya biar gampang aja gitu karirnya, biar karirnya nggak susah, biar nggak ribet. Ini engineer, waduh, cakep juga nih sasis engineer, sasis engineer cakep juga nih. Waduh, aerodinamiknya bagus, mesinnya bala boyo, elektroniknya boyo, dia cuma bagus di aerodinamik aja, tapi rasain nggak ya? Gak juga nggak apa-apa sih sebetulnya, ya gak sih, sign aja deh. Mayan B plus plus gitu kan, B plus plus, ini coba B plus gitu ya. Dan ini kita masih di headquarters saya Bosco Scuro atau Speed Up dulu namanya Speed Up gitu, sekarang namanya Bosco Scuro gitu loh. Wah, dan ini masih under development buat sasis, jadi ya time remaining 4 minggu baru 34%, lama banget deh ngembangin sasisnya, lama banget gitu loh. Ngomongin sasis saya juga udah lama banget, tapi ya udah mulai ada peningkatan sih ya. Kalau bisa kita lihat di seri kemarin di Le Mans, kita berhasil ngacak-ngacak ya. Kita berhasil ngacak-ngacak Red Bull KTM, dan mudah-mudahan sih di seri kali ini nih di Mugello kita habis ini bakal balap di Mugello, tenang aja, santai aja. Mudah-mudahan sih kita juga bisa dapetin yang maksimal nih, gengs. Ya, karena penting banget ini, penting banget udahlah pokoknya. Dan elektroniknya belum ada orangnya, elektronik belum ada orangnya. Dan ini klasemen sementara kita ada di peringkat 4, 32 poin dari Remy Gardner. Nih Mugello ya, hujan bagus. Hujan. Langsung aja, langsung balap aja. Jangan lupa ya, sebelum kita lanjut jangan lupa di subscribe. Klik that subscribe button, terus klik like dan komentar. Ada yang ganjel tulis saya di kolom komentar. Dan yang pasti juga di share. We are now coming from the starting grid where everything seems ready. It's always difficult to predict the results of the MotoGP. Terakhir kali race hujan itu di Jerez. We're seeing right now definitely seem to be the favorites. Pas race di Jerez tuh berantakan banget sih, itu berantakan banget, nggak asik banget race-nya. Final ratio-nya, slipper clutch-nya, wah ini karena Mugello dia ada straight yang panjang banget tuh, jadi agak-agak gimana gitu. Bang, kita pakai medium aja yang retire, yang sebenarnya kita pakai medium, sudah. Bawa Ben Snyder udah kesusul juga, aman di peringkat 11, top 10 langsung turn 1. Ya, cakep, track limit warning, belum selap aja udah kena track limit warning. Gaspol, aduh, kadang-kadang nih emang suka gitu. Tapi ini hujannya agak sedikit lebih smooth sih, gak ada bump kayak pas di RS juga ya. Udah peringkat 6, cakep. Kalem aja lah, kita main kalem aja dulu. Kita main kalem. Karena somehow ini motornya jadi enak ini. Lebih jatuh.
aduh. Motornya jadi lebih enak gini. Eh, lanjut. Masih di peringkat enam. Aduh, bahaya banget emang ya kalau hujan-hujan tuh. Bahaya banget. Oke, top 5 ya, nyundul-nyundul dikit, gak masalah. Kalem aja. Main santai aja bosku. Colok. Buang Marco Bese. Nice. Kita buang. Bagus. Buka lagi gasnya. Gembar lagi. Gardner. 1-2 Gardner, ada Sam Lowes, ada ketiga spot. Mantap. Terbaik ini mah udah. The best sudahlah udah ya. Pokoknya ambil dari luar. Ini Mark VDS balik ke livery klasik. Meskipun harusnya livery klasik ini itu livery klasik ini itu warna ini. Waktu masalah zaman-zaman Tito Rabat. Ih, senggol. top speednya enggak ada itu. Red Bull KTM segitu doang motornya. Hah? Segitu doang, lihat tuh, 270 rem. Yuk, ngerem. Awas, kan. Lebar bener, kayak jalan Sudirman Tamrin. Lebar. Sudirman Tamrin kan jalannya lebar banget. Ini dikeroyok. Takut, motornya enak. Motornya enak, demen kita motor ini dari Thunder Seer, diambil sama Sam Lowes, ambil balik, hati-hati, Casanova, tikungan bala, hati-hati, cakep, buka lagi, Arabiata 1, ambil dari dalam, dan gas, Oke. Kita coba lagi. Cakep. Nice. Ayo lanjut. Lanjut lagi. Ini Sam Lowes keras nih. Boleh juga. Rapet banget lagi ke belakangnya. Rombongannya banyak banget nih di belakangnya. Kita buang aja Sam Lowes-nya. Ih, dia goyang apa? Ih, ada Remy. Oh, bukan Fernandez. Masuk rumput. Bos. Di aspal, bos. Ya, di aspal. Jangan kayak kita tuh, terkelimut warning kan. Malu banget rasanya. Malu. Kita mencoba ngikutin ini, men. Racing lainnya para balap e-sport, cuman serem gitu loh. Mereka tuh pas nikung aja masih ngerem gitu. Ngeremnya pas lagi rebah, kalau lagi full in gitu kan. Itu berarti agak-agak unrealistik juga gitu settingan. Dan itu gak asik gitu loh. Ya lu looking at you guys. Lap 3 dari 5 aman banget. Fastest lap, Boben Snyder. Boleh Mandalika Racing Team. Boleh. Gak masalah. Kita masih peringkat 1. Disusul Sam Lowes. Di belakang kita ada Sam Lowes sama Raul Fernandez. Ini penting nih, Remy Gardner finishnya agak di belakang nih. Dekat 4 deh. So far sih. Jadi bisa naik-naik sedikit lah nih ya. Untuk ininya. Untuk klasemennya bisa lebih naik sedikit lah. Tapi yang pastinya sih balapan masih panjang, baru lap 3 dari 5, jadi tenang aja. Buka lagi gas ya. Cakep. Nice, aman banget sih. 0,5 detik ke Sam Lowes, mulai ngelebar jaraknya. Setelah tadi sempat ada bala sedikit ya. Ada sedikit bala, itu bisa di-restart. aduh, cepet bala sedikit, tapi nggak apa-apa. Oke, ini tikungan 12. Correntaio, napas dulu bos tadi, bentar ya. Harus fokus ini,
Hujannya deras banget soalnya. Hujannya makin deras hujannya. Hujannya bala banget ini asli sumpah. Hujannya makin deras. Hujannya makin deras. Sandalnya makin dekat lagi. Aduh, rombongannya banyak banget lagi belakangnya dia. Aduh, males banget dilihatnya. Males banget dilihatnya. Ayo. Aman, buka gasnya. Itu cuma bisa kabur di straight, men. Tapi kalau udah masuk straight sih, iya motornya nggak maju. Fastest lap masih Bombay Schneider, beda 0,167 sama lap time kita ya, luar biasa. Lap 4 dari 5. Kalem aja, santai aja. Jangan kayak Mario Aji, dibuang sama lawannya. Jangan kayak Mario Aji. Kita gak boleh dibuang sama lawan. Harus lawan yang kita buang. Iya gak? Yo man. Jarak ke peringkat 2 nya jadi agak meningkat nih, 1,1 detik nih. Bensin juga masih aman banget ini. Aman banget bensinnya. Masih pakai. Iya. Hampir. Terlalu semangat. Ngecek tombol remnya terlalu semangat ya. Biasa lah bos, namanya hujan-hujan ya. Kadang remnya suka bala gitu loh. Suka masuk angin. Ini kayaknya ini nih. Brake kaliper pal ininya, master rem bawahnya masuk angin. Enggak boleh kan ngomong gitu. Apa? Pala hahi ya. Pala bebek yang dibawa masuk angin. Jadi pas direm begitu agak mundung dingin. Oke, kita udah sampai tikungan 11. Waduh, stopi lagi. Aduh, hati-hati. Cakep, Biondetti 1, Biondetti 2. Satu tikungan lagi. Abis itu masuk final lap ya. Masih panjang balapan ini. Karena kalau hujan-hujan tuh balapannya tuh terasa lebih panjang, men. Wah, kalau hujan itu balapan itu terasa lebih panjang dan itu lumayan asik sih sebetulnya, karena terasa lebih panjang dan lebih menyenangkan aja. Oke, lanjut, ayo gaspol final lap ya. Cakep, udah dapat fastest lap juga, dapat fastest lap tuh di gaspol 2 menit 2 detik. 2 menit 2,819 detik. Cadas kan, mantep kan bos. Gila nih. Gak pake tusun. Emang main PUBG. Oke. Tenang. Jarak ke Seblos juga aman banget sih, 2,5 detik kan. Ya cekukan gue. Jarak ke Seblosnya aman, Remy Gardner-nya aman. Disusul sama Remy Gardner, Samuels. Jadi Remy Gardner di peringkat 2 sekarang emang ramai banget sih belakangnya ini. Belakang kita ramai banget. Ramai parah, kita kabur sendirian gitu. Kabur, ini Moto2 rasa Moto3 ya. Moto2 rasa Moto3, kita kabur deh udah lah. Kabur. Saatnya kabur. Masih banyak tapi tikungannya, baru sampai Arabiata 2 ini. Okay, breaking. Awas, track limits udah kena 2 kali. Jangan sampai kena 3 kali, apalagi 5 kali. Nanti kena long lap penalties. Bahaya itu. Bahaya. Oke, tikungan 12, Biondetti bukan Biondetti, Corentayo. Kita ambil line lebar. Cut the attacks. Cakep. Flex kiri. Iya, banting kanan. Buka gasnya, biarin belakangnya geser. Cadah. Luar biasa, batu akik bos, bukan cadas lagi, itu ada batu akik gitu. Indah banget dilihat ya soalnya. Tikungan terakhir. Ayo, jangan aneh-aneh. Ya, aduh, suka ngeri tuh. Kalau udah di lap terakhir kena kerb tuh suka ngeri. Takut mental bos, tengokin dikit, aman. Kuyup. Udah mana dekil banget lagi pembalapnya. Dekil banget mukanya. Bosco Scuro menang bos. Home race dari Bosco Scuro. Dan kita menang. Dan langsung naik peringkatnya. Ke peringkat 3.
Jadi bedanya cuma tinggal 27 poin sama Remy Gardner di peringkat 1. Dan untuk tim kita masih di peringkat 7, kita turun. Gak tau peringkat berapa, gue tadi gak liat. Salah liat. Set deh itu, airpacknya udah berantakan banget tadi. Efek New Black kayak. Efek New Black itu bisa diulang. Tapi kalau misalnya gak bisa, kalau saya diulang juga apa-apa sih sebetulnya. Kita bisa coba kejar. And still quite safe and we win again. Menang lagi, back to back win. Back to back win bosku. Back to back win. Hey, Bosco Scuro is the best man. It's the best Bosco Scuro tuh is the best. Kedala. The best Bosco Scuro, pembalap Indonesia terbaik. Bahkan tim-tim Indonesia juga finishnya di belakang kita semua. So, anyway, we think that's it for today's video. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai habis ya. Dan next race akan ada di Grand Premi Energi de Catalunya. Wah, di Catalunya, Barcelona. Oke. Okay. Dan kita sekarang ada di peringkat 3. So, mudah-mudahan bisa maksimal juga nih di race berikutnya. Oke, okay. Kita berdua pamit. Thank you for watching and we'll see you in the next videos. Bye-bye.